Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everybody. On this time I would like to answer the question of journalists and netizen and also our followers, I think. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari para wartawan, jamaah dan netizen. Pertanyaannya yaitu begini. Kenapa ada beberapa santri pondok yang sampai dipenjara atau dijebloskan ke dalam penjara, dan juga ada beberapa alumni, apalagi ustaz, sampai masuk penjara karena korupsi? Untuk para santri biasanya ada yang dipenjara karena mencuri, selingkuh, membunuh, dan lain-lain. Padahal para santri dan para ustaz tersebut sudah belajar agama yang lebih mendalam daripada masyarakat sekitarnya. Kenapa bisa terjadi begitu? Kenapa mereka sampai melakukan dosa besar? Jawaban saya sebagai ulama Pasuruan Jawa Timur dan beberapa kiai MUI, Majelis Ulama Indonesia dan NU, juga Muhammadiyah. Pertama, karena uang yang dipakai para santri atau alumni ketika untuk membiayai pondok itu bukan uang halal, melainkan uang haram. Dengan menggunakan uang haram untuk biaya mondok, maka mereka menggunakan uang yang tidak halal. Otomatis tidak barokah, ilmunya tidak manfaat, tidak barokah, membuat mereka semakin serakah dan akhlaknya tidak baik, dan membuat mereka mencuri, selingkuh, membunuh, dan korupsi. Maka mereka dijebloskan ke dalam penjara karena satu, mereka menggunakan uang haram. Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf maksud saya, ayat 157, Gusti Allah dawuh, Bismillahirrahmanirrahim, qala Allahu ta'ala, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik sesuai syariat Islam dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk yang bertentangan dengan syariat. Maka mereka tidak menerapkan itu, bahwa segala sesuatu yang haram itu dilarang Allah, yang buruk-buruk itu dilarang Allah, contohnya mencuri, korupsi untuk biaya pondok. Otomatis anaknya nanti ketularan mencuri, korupsi, selingkuh, dan lain-lain. Itu jawabannya. Yang kedua, alasannya karena ini jawaban berdasarkan fakta pengalaman saya mengurusi pondok dan mengajar pondok di Pasuruan. Yang kedua, mengapa mereka itu kok sampai di penjara, baik ustadz dan santrinya? Karena ketika mondok, mereka para santri itu sering melanggar peraturan pondok. Yang kedua, karena mereka sering melanggar peraturan pondok, otomatis tidak barokah, ilmunya tidak barokah, tidak manfaat. Di dalam pondok melanggar, dihukum masih melanggar, diberi takzir atau hukum masih melanggar, maka mereka terus melanggar sampai terjun ke masyarakat, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Itu karena perbuatannya sendiri. Jadi yang kedua, karena mereka sering melanggar peraturan pondok. Dan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, Gusti Allah dawuh, qala Allahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan. Saya ulang, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsanan. Surat An-Nisa ayat 36, Gusti Allah dawuh,
menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menyekutukan Allah dan berbuatlah baik, berbakti kepada orang tua dan guru. Itu dilanggar oleh para santri. Jadi yang kedua, mereka itu malas, tidak mematuhi peraturan, kemudian malas sembahyang, malas ngaji, dihukum masih malas, nah melanggar surat An-Nisa ayat 36 tadi. Mereka tidak nurut kepada Gusti Allah, tidak nurut kepada orang tua, tidak nurut kepada guru, kemudian malas, disuruh-suruh juga malas, tidak mau berbakti kepada orang tua dan guru, ilmunya tidak manfaat, maka mereka bisa saja masuk ke dalam penjara. Dan yang ketiga, khususnya bagi para ulama ustadz yang masuk penjara kebanyakan karena korupsi, mereka melanggar surat Ibrahim ayat 7. Gusti Allah dawu, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azwidanakum wa la in kafartum inna adabin lasyadid. Apabila kalian bersyukur, para ustadz kiai bersyukur dan semua umat bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatannya rezeki 10, 70 sampai 700 kali lipat. Apabila bersyukur. Apabila tidak bersyukur, serakah, maka Allah akan mengadab dengan adab yang pedih. Apa serakahnya? Mereka dikasih rezeki, diundang ceramah, ngaji, ru'yah. Kemudian rezeki dari pemerintah, gajian guru walaupun sedikit. Mereka tidak bersyukur, serakah. Karena serakah, maka Allah akan mengadab dengan adab yang pedih, dengan diadab di penjara tersebut. Karena tidak bersyukur, serakah, merasa kurang terus, akhirnya korupsi, akhirnya diadab Allah di nerakanya dunia, yaitu di penjara. Belum nanti di neraka alam kubur dan kelak di akhirat. I think enough our lecture. I hope all of you will take the positive of our problem, of this problem. And I hope all of you and me and we all will be better, will be more blessing, more healthy, more success and safe in world and hereafter. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.